Oke kawan, hari ini saya mau mencoba bereksperimen bagaimana cara membelah umbi porang untuk dijadikan bibit ya. Syaratnya adalah, nah ini kita cari coba yang udah ada kuncupnya ya. Nah ini bisa. Kita cari yang udah benar-benar bagus. Nah ini pakai ini. Nah ini udah ada kuncupnya. Artinya porang sudah mulai mau tumbuh. Maka itu bisa dibelah. Nah ini kita mau dijadikan berapa aja nanti kita coba ya. Kita coba bereksperimen. Kita jadikan mau dibelah jadi berapa. Oke, kita coba dulu. Oke kawan, ketika kita sudah menemukan umbi porang yang mau kita belah dengan syarat ini, sudah ada kuncupnya, maka kita siapkan set PT dan juga abu gosok. Nah, set PT ini gunanya untuk merangsang akar ya. Kemudian abu gosoknya itu untuk agar porang ya hasil irisan tersebut tidak busuk ya. Oke, kita coba dulu. Nah, untuk itu kita cari dulu ininya, ini bisa tumbuh juga, kita potong di sini. Bisa dijadikan bibit juga. Pertama kita rendam dulu, masukkan ke set PT. Nah, ini mau dibelah juga, jadikan berapa pun. Rendam. Seperti ini. Jadi satu umbi itu bisa menghasilkan berapa ini, sekitar 10 ya. Untuk ukuran 1 kilo 10 ya, jadi sekitar 10 dengan berat berapa on ya, ini sekitar 200 on ada. Nah kita rendam set PT kurang lebih 15 menit ya. Nah, kita biarkan dulu sekitar 15 menit agar menyerap. Kita tunggu 15 menit dulu. Oke, ini sudah ada 15 menit, kurang lebih 15 menit ya. Setelah itu kita masukkan ke abu gosok. Nah, seperti ini. Usahakan kena ya, merata ya bagian yang diiris ini ya. Nah, yang bagian diiris ini. Nah, merata, kena. Dan kita tunggu sampai kering kurang lebih 1-2 hari ya, baru kita tanam.
Oke. Lakukan ini sampai benar-benar merata semua sisi yang diiris ya. Setelah itu, ketika sudah selesai, kita diamkan dulu beberapa hari, 1-2 hari. Jangan sampai tertumpuk ya. Jadi seperti ini naruhnya. Ketika sudah kering, sekitar 1-2 hari, baru kita semai. Semai sampai tumbuh kuncup ya, baru kita tanam ke lahan, atau bisa saja langsung ditanam ke lahan, tetapi harus jangan terlalu dalam dan tanahnya gembur ya. Jangan langsung dipupuk, harus ditanam di tanah langsung ya, jangan dipupuk dulu. Oke, mungkin itu aja, mudah-mudahan berhasil ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan. Thank you.